Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Firman Allah Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka itulah atasnya salawatun min rabbihim, salawat-salawat dari Tuhan. Orang yang diberi Allah musibah, kesusahan, kesulitan, lalu mereka terima dengan sabar, mereka itu diberikan Allah salawatun, beberapa salawat. Nah, beberapa salawat. Imam Al-Ghazali mengatakan, satu salawat saja dari Allah yang diberikan kepada kita, itu nilainya lebih baik dari amal ibadah kita seumur hidup kita. Nah, satu salawat yang diberikan Allah kepada kita nilainya lebih baik dari ibadah kita seumur hidup. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, macam-macam. Dibanding dengan satu salawat yang diberi Allah kepada kita nilainya lebih baik satu salawat itu. Nah, sedangkan ini Allah berfirman, ulaika 'alaihim salawatun, beberapa salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk tadi. Nah, makanya itu mereka kaum muridin, kaum salikin, bila mereka dapat satu musibah, nah mereka anggap itu hari raya karena banyak dapat salawat dari Allah, dapat rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adza wala gham hatta syauqatu yushaquha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa mengenai akan orang yang beriman dari suatu kesusahan, keletihan. Nah, kita misal bekerja mencari sesuatu yang halal, lalu kita uyuh, nah, nasab letih. Tidak menimpa akan orang beriman suatu keletihan, sesuatu yang sakit, yang menyakiti tubuh. Apakah yang sakit? Wala hammin, tidak menimpa akan orang beriman daripada hammin, risau terhadap perkara yang akan datang. Hutang banyak, pacang sampai tanggalnya, kayak apa membayarinya, risau hatinya. Nah, hammin artinya ham. Wala hazan, tidak menimpa akan orang mukmin daripada hazan. Hazan itu kesedihan terhadap perkara atau apapun yang telah hilang daripadanya. Sedih. Tidak pula menimpa akan orang mukmin daripada gangguan-gangguan orang lain atau kesusahan-kesusahan sehingga duri yang masuk ke tubuhnya, melainkan Allah telah menghapuskan dengannya dosa-dosanya itu. Jadi emang kita beristighfar, belum tentu kita diterima Allah istighfar kita, karena mungkin belum memenuhi syaratnya. Mungkin hanya istighfar kita lisan, belum sampai kepada hati. Nah, itu Allah ada memperdulikan istighfar seperti itu. Kita minta ampun kepada Allah, tapi minta ampun kita hanya lisan. Tetapi kalau kita dapat sesuatu musibah seperti tadi, macam-macam tadi, illa kaffarallah, Allah hapuskan daripadanya dosa-dosa itu.
Nah makanya tadi orang muridin apabila mereka dapat musibah, mereka anggap itu hari raya karena itu pengampunan dosa bagi mereka yang belum tentu mereka dapatkan dengan melalui istighfar minta ampun kepada Allah. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi untuk mempercepat seseorang itu mendapatkan ma'rifatullah itu diperlukan kebersihan hati dari dosa. Nah, diperlukan salawat, diperlukan rahmat dari Allah, diperlukan hidayah dari Allah. Oleh karena itu setiap sesuatu yang mendatangkan demikian, maka itu mereka anggap adalah hari raya kebahagiaan. Kalau Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada ay yablugha syarafa kullas syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in. Fa inna as-salihin ikhtaruha hatta yablughu sinamal amr. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka dia hendaknya memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang yang salih telah memilih itu sehingga mereka sampai ke puncak perkara ma'rifatullah artinya. Ay yakhtaral faqra 'alal ghina. Pertama dia mesti memilih hidup susah daripada kaya. Kan ini orang-orang hendak ma'rifatullah. Nah, yang kita bicarakan ini orang yang hendak ma'rifatullah. Kalau ini orang banyak mempunyai harta, hatinya pasti akan banyak mengingat harta. Nah, sedangkan orang yang diberi Allah ma'rifat itu orang yang hatinya bersih daripada mengingat-ingat selain Allah. Jadi mesti pilih hidup itu fakir daripada kaya dalam perjalanan. Walju' ala syiba, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar lain lawan kelaparan. Laparnya ada aja dimakan, cuma menahan nafsu daripada kenyang. Waddun 'ala rab'i, dia memilih rendah, kedudukan yang rendah daripada ketinggian. Ibarat dinaikkan orang jabatannya mun kawa kada ya kada usah gitu. Ini sudah kepala bagian nak orang ke kepala dinas mah kada usah, nang sudah ribut. Nah, misalnya kalau hendak ma'rifatullah tadi. Nah, wazulla 'alal 'izz, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Memilih tawadhu 'ala takabbur atas takabbur. Wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Wal maut 'alal hayat, dia memilih mati daripada hidup kalau dia diberi pilihan. Nah, kalau diberi pilihan, dia memilih yang demikian. Nah, dengan pilihan seperti yang demikian tadi itu memudahkan dia untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena makin tinggi jabatan kita, makin banyak harta kita, makin dimuliakannya kita, makin gembira kita, itu makin sulit untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan fakir, nah hati kita kada banyak ingatan dengan yang dijaga, yang dipelihara. Kalau kita sakit, tubuh kita akan terjaga daripada hal-hal kemaksiatan. Sakit, hendak ke jamban jadi tuntun, kayak apa hendak kemana-mana, nah, terpelihara anggota tubuh. Nah itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itulah orang yang muridin tadi. Dia memilih kesusahan daripada kesenangan. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bima ikhtarahu Allah lahu. Sebagian dari manusia lagi ada orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka. Ini kada memilih, sugih, miskin, kada memilih. Terserah Tuhan yang diapai dah. Mun Tuhan mandak aku sugih, aku gembira. Kalau Allah menjadikan aku orang fakir, aku pun gembira. Kalau Allah menyihatkan tubuhku, aku gembira. Kalau Allah membuat demikian, aku gembira.
Nah, dia gembira dengan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, wa hadza hadul arifin billahi ta'ala, itulah sudah keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga golongan manusia ini. Golongan pertama, orang yang selalu hendak nyaman. Nak sugi kan, nak miskin enggak? Sugi. Nak sihat, nak sakit? Sihat. Nak tinggi, nak rendah? Kalau doang nak tinggi. Nah, itu adalah awamul muslimin. Orang yang kadada pikiran ma'rifatullah. Orang yang bila mati-mati, ya habis perkara, ya itu orangnya. Nah, yang kedua tadi, golongan muridin. Nah, yang ketiga, yang dituju itu adalah golongan wasilin atau al-arifin. Dan ketiga golongan ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga golongan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu nabinya orang awam, nabinya orang muridin, nabinya orang wasilin. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Jar Nabi, mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dari segala macam bencana, itu afiat. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah, ini untuk orang-orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman. Minta sihat, minta aman, minta tentram, minta segala macam yang baik. Nah, itu Nabi kita menempatkan diri beliau kepada tempat nabinya orang-orang awam. Ada lagi doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jar Nabi, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah, ini untuk golongan muridin. Karena miskin itu lebih mudah mengingat Allah, karena kada banyak yang diurus. Di akhiratnya pun lebih mudah, karena kada banyak hisabnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima, kenapa wahai Rasulullah engkau minta hidup miskin, mati orang sebagai orang miskin, di akhirat kelak bersama orang miskin? Kenapa engkau minta demikian?" Ujar Nabi menjawab, "Innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa." Karena orang-orang miskin itu lebih terdahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Nah, jadi ini Nabi sebagai nabinya muridin, nabinya orang-orang yang salikin. Nah, kemudian ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma inni as'aluka minal khair kulli." Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan. Nah, kebaikan itu baik waktu sihat, baik sakit. Kalau baik miskin, ya miskin. Kalau baik, ya kayak apa. Kadang memilih pilihan. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khair kulli. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan seluruhnya. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang arifin. Kadang menentukan pilihan kepada Allah. Kadang minta sihat akan, kadang minta yang baik. Kalau baik sakit, biar sakit akan aja. Kalau baik miskin, miskin akan aja. Nah, ini orang-orang arifin. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta akan engkau daripada kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi kita ketiga-tiga golongan ini ada. Rubbama wajadta minal mazid fil faqa ma la tajiduhu bis saumi wassalah. Kadang-kadang engkau mendapati daripada tambahan pada waktu susah sesuatu yang tidak kamu dapati pada waktu sembahyang, puasa dan sembahyang. Jadi hati kita kadang-kadang lebih dekat kepada Allah pada waktu kita susah.
ketimbang pada waktu kita salat dan puasa. Dalam keadaan kita damai, tentram, serba ada, sembahyang, mungkin hati kita kada seberapa dibanding waktu kita susah, walaupun kita kada sembahyang. Nah, hati kita lebih dekat kepada Allah. Nah, qad yahsulu lil murid bi wurudil faqat mazidun katsir min safail qalbi wa taharati sarira wal qurbi min Allah taala ma la yahsulu lahu bis salah was saum wa ghairihima min al a'malil zahirah. Terkadang hasil bagi seorang murid dengan datangnya kesusahan, terkadang hasil pertambahan yang banyak dari kebersihan hati, kesucian batin, kedekatan daripada Allah, sesuatu yang tidak hasil baginya dengan sembahyang, puasa dan selainnya daripada amal-amal yang zahir. Makanya tadi mereka menganggap bahwa bila kesusahan itu adalah kebahagiaan hari raya, karena banyak rahmat yang diberikan Allah, banyak kedekatan yang diberikan oleh Allah, sehingga mempercepat inya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Nah, terkadang pada waktu susah itu dapat tambahan-tambahan yang tidak didapat dalam sembahyang dan puasa. Orang ini sihat, inya sembahyang, inya puasa. Yang satunya sakit, inya kada kawa sembahyang, kada kawa puasa. Kadang-kadang hatinya baik yang sakit ini kepada Allah. Yang sakit ini ingat, harus abang Tuhan zikir, merasa parak mati. Ada sembahyang ini karena yang sihat, kuat, kaya, nyaman. Barangkali sembahyangnya kada husu. Nah, si sakit itu walaupunnya kada sembahyang sunat misalnya, tapi hatinya dekat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kesusahan itu bisa mendatangkan demikian lebih daripada sembahyang dan puasa. Li'anna qad yakunu fiha afatun, karena di dalam sembahyang, puasa, amal-amal zahir itu terkadang ada penyakit-penyakitnya, karya seperti riya, wal ujubi ujub, wa ghairihima dan selainnya itu. Wala yufiduhu takhliyatun wala tahliyah, maka tidak memberi faedah akan dia pembersihan hatinya dan perhiasan hatinya itu. Sedangkan yang dituju itu adalah lebih membersihkan hati. Yang dituju itu mengkilapkan hati agar bisa menerima ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah diberikan Allah hanya kepada hati yang sangat bersih, hati yang sangat mengkilap. Sembahyang itu mengkilapkan hati, puasa membersihkan hati. Nah, kadang-kadang kualitasnya kalah dengan musibah. Nah, itu lebih membersihkan hati daripada sembahyang.